KPM. Sabun, sabun. Siapa nak beli sabun? Saya jual sabun. Hai, cikgu. Wah, cikgu. Chris. Apa ni, cikgu? Inilah sabun. Sabun? Betul. Cikgu jual sabun? Ya. Yeah. Cikgu dah jual sabun sekarang. Okey, nampak macam heart shape macam ni. Cantik cikgu, kan? Cantik, cikgu. Semua tu, Chris, datangnya daripada buah kelapa sawit. Boleh ke, cikgu? Ya, daripada buah, kita dapatkan minyak. Weh, cantiknya hasilnya cikgu. Hasilnya adalah sabun lah. Sabun, okey, yeah. Okey. Chris nak beli dua lah, boleh tak, cikgu? Boleh, boleh. Tapi, Chris nak belajar juga boleh tak? Boleh. Macam mana kita nak buat ni? Boleh, Chris. Jom masuk kelas, cikgu. Okey, jom. Okey, jom. Okey, berapa ni, cikgu? RM5. Satu, ya? Satu. RM3. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot Menengah Atas bersama saya Chris MJ hanya di Didik TV KPM. Dan hari ini murid-murid, kita akan fokus pada mata pelajaran sains. Dengan topik kita, nanti kita tanya cikgu lah. Dan cikgunya ialah Cikgu Roslan. Yeah, terima kasih Chris. Apa khabar cikgu? Khabar baik Chris. Sihat dah cikgu? Alhamdulillah. Okay. Sihat Chris. Cikgu, saya dah beli dah sabun cikgu ni. Wah. Kita menggunakan minyak sawit betul tak? Ya betul, minyak sawit. Okey, baiklah. Okay. Sebelum kita teruskan dengan kelas kita hari ini, kami juga ingin perkenalkan Cikgu Zaimi Zainal selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Hai Cikgu Zaimi. Okey, baiklah cikgu. Chris dah tak sabar ni nak belajar. Hari ni kita nak belajar apa cikgu? Okey, so hari ni kita akan belajar berkenaan dengan minyak sawit. Minyak sawit. Okey. Okay. Sebenarnya minyak sawit tu datang daripada mana? Okey, kalau Chris nampak di depan Chris tu ada satu benda yang besar. Memang sangat besar kat sini. Saya. Okey, so ini adalah satu tandan buah kelapa sawit. Satu tandan. Satu tandan. Sawit. Kalau Chris perasan di depan tu ada biji-biji, ada daun. So kalau kita tengok pada tandan kelapa sawit ni ada banyak biji-biji dia. Kan? Ada banyak biji-biji dia kan? Yang ni tu? Yes, betul. Itu adalah biji dia. Okey. Alright. Dan kita tengok juga dekat situ ada cikgu sediakan yang satu buah telah cikgu potong dia dan nampak apa yang di dalamnya. So kita nak tengok sebenarnya apakah struktur buah kelapa sawit ni. Okey. Okay. Yang pertama kita tengok pada bahagian luar dia tu ada warna kuning. Iaitu kita panggil dia sabut ataupun dalam bahasa lain mesokarp. Sabut mesokarp. Mesokarp. Okey. Okey, yang mana dan pada bahagian sabut ni mengandungi minyak sawit yang paling banyak. Di sinilah sebenarnya kalau Chris nampak di sebelah ada satu botol minyak. Yang ni? Ya, betul. Itulah hasil sebenarnya daripada proses yang kita nak belajar selepas ni lah. Ini semua minyak Kita tahu struktur dia dulu. Okey, faham. So, kita tengok di situ penghasilan minyak sawit paling banyak. Okey, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Kita kenali sebagai isi room. Isi room. Isi room kita nampak dekat situ ada warna putih kan? Okey, so kita panggil isi room ataupun kernel. Alright, yang mengandungi minyak isi room sawit yang paling berkualiti. Berkualiti Chris. Tadi paling banyak. Paling banyak. Kita paling nampak berkualiti. Dia tak banyak kan? Ya. Isinya isi room ini tak banyak kan? So dia paling berkualiti minyaknya. Dan untuk pengetahuan Chris juga, dia juga boleh menghasilkan santan. Menghasilkan santan selain daripada minyak dia boleh menghasilkan santan. Kita tengok bahagian yang ketiga, kita panggil dia tempurung. Tempurung. Ataupun endokarp. Yang hitam ni. Yang warna hitam tu, sekeliling daripada isi dia, isi rong tadi, kita kenali dia sebagai endokarp ataupun tempurung. Tidak mengandungi minyak. Biasanya kita gunakan sebagai mungkin bahan perhiasan ataupun bahan bakar ataupun sebagainya. Faham. Jadi boleh faham, So, kita ada tiga, sabut. Sabut. Tempurung dan juga isi room. Isi room. Kita ada tiga ya. Harap-harap murid-murid di rumah pun sama. Boleh tahu kita ada tiga struktur utama
pada buah kelapa sawit. Okey, tiga saja. Sabut, sahaja, isi rong dan juga tempurung. Okay. Jangan jadi empat eh. Tiga saja. Tiga. Bukan empat. Okey, baiklah semua. Okay, cikgu, apa kata ke. Kita berehat sebentar boleh tak, cikgu? Boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana tau. Kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Roslan untuk sains minyak sawit. KPM. Salam sejahtera murid-murid. Anda sedang menonton slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. Saya Chris MJ temankan anda untuk mata pelajaran sains dengan topik kita minyak sawit bersama dengan Cikgu Roslan. Baiklah cikgu. Terima kasih. Chris pun dah tak sabar nak belajar hari ini. Untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita cikgu? Okey, fokus kita adalah kepada komponen dan komposisi minyak sawit. Kita tahu bahawa buah kelapa sawit menghasilkan minyak sawit. Kita kena tahu apakah komponen dan komposisinya. Faham. Yang pertama, kita akan lihat pada minyak sawit ini, Chris. Okey, dia mengandungi dua bahan yang utama, iaitu glycerol dan juga asid lemak. Okey, komponen dalam minyak sawit ini yang terdiri daripada dua bahagian ini adalah merupakan komponen yang paling utama. Di mana minyak sawit ini terdiri daripada asid lemak tepu seperti asid palmitik, asid stearik serta asid lemak tak tepu seperti asid oleik dan asid linoleik. Okey. Okey, so banyak nama-nama asid kat situ kan? Banyak. Okey. Sebenarnya kita nak bahagikan dia kepada dua, iaitu asid lemak tepu dan asid lemak tak tepu. Okey, faham. Kedua-dua minyak sawit ini mengandungi dua-dua bahagian ini ada terdapat dalam minyak sawit. Okey. So kita tengok bagaimana kita nak keluarkan minyak sawit daripada buah kelapa sawit. Kita namakan dia sebagai proses pengekstrakan. Okey, murid-murid boleh tengok di dalam buku teks ada urutan bagaimana proses pengekstrakan berlaku, iaitu minyak sawit biasanya kita lakukan pengekstrakan ini di, secara industri. Boleh juga kalau kita nak lakukan, boleh. Kita boleh gunakan biji-biji kelapa sawit tadi, kita masak dia, kita rebus dia, and then kita boleh panaskan dia dan kita boleh pecahkan sabut-sabut dia untuk keluarkan minyak dan kita tapis hasil pun minyak. Tapi kita tengok secara industri. Okey, dalam, dalam industri ini kalau kita perasan, kita tengok ada beberapa peringkat. Kita panggil dia pensterilan. Okey. Kita ada penanggalan. Penanggalan ni maksudnya dia tanggalkan buah daripada tandannya tadi. Kalau Chris nampak besar kan? Besar. So dia ada satu proses di mana dia keluarkan semua biji-biji sawit tadi. Yang ni lah. Dia keluar. Okay. Dia leraikan daripada tandan dia. Dan kita tengok seterusnya adalah pencernaan. Okey, buah sawit untuk pencernaan tadi akan dipanas kepada suhu yang sangat tinggi. Supaya sabut dengan tempurung ataupun isirun tadi tertanggal. Supaya pemerahan tadi berlaku di mana dia akan perah sabut tadi untuk menghasilkan satu kali minyak. Dia perah dulu sabut untuk keluarkan satu minyak dan isinya tadi ataupun isi rum dengan tempurun tadi akan diperah sekali lagi untuk menghasilkan satu minyak. Okey, so kalau cikgu nak tanya Chris. Okey. Menebak kan? Okey, Chris. Okay. Agak-agaknya lah buah kelapa sawit ni ada berapa jenis? Berapa jenis? Saya rasa ada tiga jenis cikgu. Hebat. Saya rasa tiga lah. Okey, hebat tu. Betul tak cikgu? Betul. Tiga. Okey, kita nak tahu nama-nama jenis tu. Okey, yang itu saya belum pasti lagi. Belum pasti lagi Okey. Tiga jenis. Yang pertama kita ada. Oh cikgu, saya tahu, saya tahu. Okey, dah dapat, Okey. Yang ada pertama, tiga jenis. Dura. Dura. Tenera. Tenera. Dan Piscifera. Piscifera. Okey. Hebat. Boleh saya hebat. Cikgu datang ke depan sekejap. Okey, nak bagi bintang ni, Okey. Berapa bintang yang Chris agaknya dapat? Jawapan pertama tadi Dura. Dura. Okey. Cikgu bagi satu bintang untuk Chris.
Wah, okay. Then Tenera? Tenera, satu lagi bintang untuk Chris. Alright. So, kita ada yang ketiga iaitu? Persifera. Persifera. Satu lagi bintang untuk Chris. Terima kasih, cikgu. Tiga bintang untuk Chris. Okay, okay. Alright. So, kita teruskan, Chris. Baik. Okay, iaitu bagaimana perekserakan ini, kita juga tengok komposisi minyak sawit dengan minyak sayuran. Sebab kita tahu bahawa adakah minyak sawit dengan minyak sayuran ini yang mana yang lebih baik? Okey. Okey. Seperti yang sedia maklum bahawa kedua-dua minyak ini adalah minyak yang terbaik. Cuma kita tengok dari segi kandungan asid lemak dia. Okey. So minyak sawit ini mengandungi kedua-dua, iaitu mengandungi asid minyak tepu dan satu lagi asid lemak tidak tepu. Okey. Alright. Okey, manakala minyak sayuran kebiasaannya mengandungi hanya asid lemak tidak tepu. Okay. Maksudnya kurang satulah. Faham? Tapi yang lebih satu ni pun kita risau juga. Terlebih-terlebih lagi tambah berat badan. Okey, kita akan tengok juga dari segi sifat kimia bagaimana minyak sawit ini. Kita akan jalankan melalui proses pengoksidaan. Okey, hidrolisis dan juga pengeksiran. Okey, apa itu pengoksidaan? Pengoksidaan adalah minyak sawit yang berlaku apabila molekul minyak sawit bergabung dengan oksigen. Okey, dalam udara ataupun daripada bahan tindak balas. Okey, dan kita tahu bahawa pengoksidaan minyak sawit menghasilkan radikal bebas. Okey, dan sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Okey, hidrolisis pula berlaku apabila minyak sawit atau apabila molekul sawit tadi bertindak balas dengan air. Okey, dalam proses hidrolisis, tindak balas antara minyak sawit dengan air menghasilkan gliserol dan asid lemak. Dan kita tahu bahawa itu adalah hasil utama dalam minyak sawit. Gliserol. Okay, gliserol. Okay. Dan pengeksiran yang terakhir iaitu pengoksidaan minyak sawit berlaku apabila molekul minyak sawit bergabung dengan oksigen dalam udara ataupun daripada bahan tindak balas. Okey. Pengoksidaan minyak sawit menghasilkan radikal bebas sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Dan akhir sekali, kita ada proses pengemulsian dalam minyak sawit. Okey. Okey, iaitu proses pengemulsian minyak sawit merupakan proses minyak dipecahkan kepada titisan-titisan minyak sawit yang lebih kecil. Okey, hal ini untuk meningkatkan jumlah luas permukaan minyak sawit. Okey. Kalaulah cikgu nak tanya, kalau dalam proses nak menghasilkan minyak sawit ini, okey, kita ada proses di mana kita melunturkan warna minyak sawit tersebut. Apakah bahan yang kita gunakan, Chris? Sebab kita tahu warna minyak sawit, cuba kalau Chris tengok warna apa minyak sawit tu? Kuning. Kuning kan? Okay. So sebenarnya asalnya itu telah diwarnakan. Okay, so kita nak tahu bagaimana proses pelunturan awal minyak sawit tersebut. Apakah bahan digunakan? Bahan yang digunakan ialah karbon yang diaktifkan. Betul tak? Karbon yang diaktifkan? Betul. Ya. Yes. Satu lagi bintang untuk Chris. Okay. Dan akhir sekali bintang yang terakhir? Ada. Okey, satu lagi untuk Chris. Dapat dua bintang lah dapat terus. Dapat dua bintang. Okey, jadi Chris dapat lima bintang dapat untuk segmen lima ini. Dapat untuk segmen ini. Baiklah, dan dalam segmen ini kita telah pun belajar empat proses kan. Yes, pengoksidaan. Betul. Pengoksidaan. Pengesteraan. Okay. Hidrolisis. Dan juga proses pengemulsian minyak sawit. Yes. Baiklah, betul, tapi murid-murid bukan itu saja. Sebelum kita teruskan, cikgu apa kata kita berehat sebentar boleh ya? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot Menengah Atas Diri TV KPM. KPM. Hai semua, saya Chris MJ temankan anda di slot Menengah Atas Diri TV KPM, di mana hari ini murid-murid kita akan fokus pada mata pelajaran sains dengan topik minyak sawit bersama dengan Cikgu Roslan. Baiklah Cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, apakah fokus kita seterusnya? Cikgu, silakan. Kita akan fokus kepada nutrisi dan penggunaan minyak sawit. Okey.
Kalau kita tahu bahawa nutrisi ini melibatkan pemakanan. Betul. Penggunaan minyak sawit ini dalam kehidupan seharian. Okey. Okey. Harga minyak sawit sekarang ni agak tinggi ya. Dah naik dah semua. Dah naik. Okey. Tak apa. Sebenarnya kita nak tahu adakah penggunaan kita dalam seharian apakah kandungan nutrisi di dalam minyak sawit ya. Baik. Okey. Sebenarnya dalam minyak sawit ini dia mengandungi lemak. Lemak. Okey, minyak sawit merupakan sejenis minyak yang seimbang dengan jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu. Kalau kita tahu bahawa lemak minyak sayuran hanya kebanyakannya mengandungi lemak tak tepu. Lemak tak tepu. Tapi untuk minyak sawit ada kedua-duanya. Tapi dia lebih seimbang. Lebih seimbang. Maksudnya kalau kita menggunakan sehari, sehari, dua hari dan seterusnya hari yang kita gunakan, tak ada masalah. Tapi dengan penggunaan yang minima. Okey. Okey, dan kita tahu juga kandungan nutrisi dalam minyak sawit ini banyak mengandungi vitamin. Oh, ada vitamin juga? Yes. Banyak vitaminnya, Chris. Okey, minyak sawit merupakan sumber vitamin yang kaya dengan vitamin E dan vitamin A. Kalau kita tengok vitamin E dan vitamin A ini memang sangat diperlukan dalam tubuh badan kita. Oh, faham? Okey. So, kandungan minyak selain itu dia ada bahan antioksidan. Bahan antioksidan ini kalau dikatakan sebagai satu bahan yang diperlukan dalam tubuh badan kita apabila umur kita dah meningkat. Sebenarnya bahan antioksidan ini kalau kita tengok banyak dalam buah-buahan tapi masih ada dalam minyak sawit. Semakin kita meningkat umur kita, so bahan antioksidan ini akan semakin berkurangan. Okey, untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan Chris juga, okey, bahan antioksidan ini jika kita tidak ambil sebagai tambahan bila umur kita tidak meningkat, so dia boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit yang berisiko. Faham cikgu. So dia tindakannya adalah mudah, iaitu disebabkan oleh persekitaran kita, radikal bebas dalam udara yang begitu banyak boleh mengurangkan bahan antioksidan dalam tubuh badan. Okey, jadi memang pentinglah kita penting, ada antioksidan dalam diet. Kalau ada yang tak makan buah, tak makan sayur, tak kan? Boleh. Tak boleh. Tapi at least boleh guna minyak sawit sebagai bahan antioksidan. Okey, faham, faham. Mengandungi bahan antioksidan seperti karotina, vitamin E yang melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Okey. Alright. So kita ada lagi bahan dalam kandungan minyak sawit ini yang kurang daripada 1% antara bahan lain yang terkandungnya adalah seperti sterol, kita ada fosfatida, kita ada triterpenik dan kita ada alkohol aliphatic. Okey, bahan-bahan ini adalah nilai nutrisi dalam kestabilan dalam memudahkan penapisan minyak. Maksudnya bahan-bahan ini diperlukan hanya sedikit dalam badan kita tapi ada dikandung dalam minyak sawit. Agak-agaknya Chris satu hari memang menggunakan minyak sawit tak? Memang hari ni saya nak guna minyak sawit dah. Dah pakai dah. Sebab kita pun kadang-kadang kita tak tahu bahawa masakan yang kita makan, makanan yang kita makan, minyak apa yang kita minyak gunakan. Apa yang kita gunakan. Cikgu saya nak tanya yang asid, asid triterpenik, alkohol aliphatic semuanya murid kena hafal ke? Okey, macam ni. Sebenarnya kita hanya tahu bahawa kandungan minyak sawit ini lebih kepada apakah bahan-bahan yang ada dalam tersebut. Maksudnya mungkin salah satu daripadanya ditanya. Contohnya ditanya lebih kurang macam sterol. Sterol tu sebenarnya biasa. Apa tu sterol? Sterol tu adalah sejenis bahan yang untuk memastikan apa kulit kita nampak lebih shining, nampak lebih segar. Lebih segar. Faham. Okey, fosfatida pun sama, iaitu dia boleh mata kita lebih cerah. So kita kena ada sekurang-kurangnya kena tahu walaupun satu ataupun dua. Okey, faham. Jadi ada lemak, ada lemak, ada vitamin, ada antioksidan, ada bahan antioksidan dan juga bahan-bahan akan. Ada bahan-bahan tersebut. Okey, faham. Alright. Okey, tapi kalau biasanya kalau kita tahu satu sudah memadai. Okey. Boleh cikgu. Okey. So kita ada bagaimana penggunaan minyak sawit ini dalam bidang penjagaan kesihatan. Dari segi pada makanan, dalam segi penjagaan kesihatan. Contohnya dengan Chris sekarang, betul ke sabun itu boleh menjaga dari segi kesihatan? Betul lah. Betul cikgu. Kan? Sebab kita kena mandi setiap hari. Yes. Guna sabun
Guna sabun lah. Guna sabun. Bukan mandi kebau. Murid-murid di rumah pun kena tahu kan? Betul. Mandi pakai sabun eh? Ya. Yeah. Alright. So, okay. Selain daripada sabun, kita juga mengandungi bahan-bahan lain eh, iaitu lemak minyak sawit yang seimbang dengan jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu tadi boleh menghasilkan bahan-bahan seperti bahan kosmetik. Bahan-bahan untuk meningkatkan metabolisme badan, iaitu pil-pil tambahan pada tubuh badan supaya badan kita lebih segar. So, banyaknya datangnya daripada hasil minyak sawit. Sabun tadi dah ada dekat Chris kan? Sabun. Ada satu contoh. Okey. Tengok pada gambar itu pun ada lipstick. Kan? Kita ada apa? Pemerah lipstick, putih. Kebanyakannya. Ada apa, nampak foundation semua ada. Yes, betul ada. Itu kebanyakannya hasilnya daripada minyak sawit. Dan Chris nak tahu, daripada penghasilan semua penjagaan kesihatan, minyak sawit ini juga boleh jadikan sebagai umpan makanan ikan. Boleh ke? Boleh. Kita minyak jadikan, dicampurkan dengan buah yang asal, campur dengan minyak, kita peram, biarkan, kita boleh jadikan sebagai umpan dalam untuk menangkap ikan. Banyak sampai ke tahap itu penggunaan minyak sawit ini. Okey, baiklah. Jadi itu dia, kita dah belajar nutrisi dan juga penggunaan minyak sawit. Minyak sawit. Okey. Okay. Macam interesting. Macam sangat menarik lah tu. Ya, betul. Macam sebelum menarik, ni, ya? Bila Chris belajar pun mengenai minyak sawit, tak pernah tahu kegunaan dia. Kegunaan nutrisi dia. Tapi sekarang dah tahulah. Ya. Kalau dalam coklat yang kita makan satu hari tu. Coklat? Yes. Dalam coklat pun mengandungi minyak sawit. Ada tak barang yang lain yang mengandungi minyak sawit? Banyak lagi. Banyak kita lagi. Ada banyak lain daripada coklat. Kita ada juga seperti apa makanan roti sendiri pun. Kita kena masukkan minyak supaya dia nampak lebih lembap, lebih segar. Okey, faham. Tapi dengan pengambilan secara minima. Okey, baiklah cikgu. Tadi Chris pun dah tanya cikgu, macam mana kita boleh buat menghasilkan sabun ni cikgu? Okey, Chris nak tahu mana kita nak buat ya. Kita sebenarnya boleh jalankan eksperimen ni ataupun buat di rumah. Sebenarnya kita hanya memerlukan, sebab sabun ni dia merupakan sejenis bahan berakali. Berakali. So kita hanya boleh dapatkan minyak sawit yang kita campurkan dengan bahan berakali. Alright, dan kita boleh masakkan dia. So kita boleh turas dia dan dia boleh menghasilkan sabun. Okay. Tapi dengan teknik sekarang lebih baik. Okey, faham. Jadi lepas ni Chris nak belajar nak buat sama boleh ya cikgu? Boleh. Nak buat eksperimen sama-sama? Kita akan buat sama-sama selepas ni. Okey, baiklah. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Roslan untuk sains. KPM. Hai semua, apa khabar? Selamat datang ke slot menengah atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran sains tingkatan 5 dengan topik kita minyak sawit bersama dengan Cikgu Roslan. Yeah, baiklah Cikgu, saya nampak di sini. Wah, ada banyak apparatus dah ready dah sedia dah. Betul. Sekarang kita nak buat eksperimen ke? Ya, betul. Chris, tadi kan kata nak ikut Cikgu buat eksperimen. Betul, nak buat sabun tu kan Cikgu? Tapi ada surprise lah Chris. Ada surprise? Ya. Yeah. Apa surprise cikgu? Chris mesti akan panggil seseorang untuk masuk buat sama-sama kita. Okey. Nampaknya bukan kita berdua sajalah cikgu. Bukan kita berdua sahaja. Okey, nasib baik cikgu. Yeah. Saya pun perlukan pembantu dan rakan-rakan sekelas. Okay. Baiklah, jom kita persilakan murid-murid hari ini. Bukan di Google Meet, tapi secara fizikal di dalam studio. Hai semua. Jom. Itu dia. Okey, silakan. Hai. Itu dia. Kita ada 3 orang murid. Dari SMK Section 18 Shah Alam Selangor. Lambai sikit guys. Okey, hari ni kita ada siapa? Kita ada Adam. Kita juga ada Farisha dan Alia. Okey, saya nampak mereka ni pakai apron. Hari ni ada masak-masak ke cikgu? Kita dia nak buat apa ni? Dia nak buat sesuatu yang Chris nak tahu tadi. Betul. Chris nak tahu bagaimana sabun dibuat. Okey. So hari ni cikgu bawa 3 orang murid untuk melakukan eksperimen bagaimana nak buat sabun yang Chris suka tadi. Okey, baiklah. So semua dah sedia tak?
Dah. Okay. Dia ingin kali pertama keluar TV ni. Okay. Rasa macam mana? Nervous. Nervous sikit. Okey, takpe. Semua family tengok. Oh, semua family tengok. Okey, hi family. Okey. So sekarang kita buat bersama-sama. Okey. Okay, saya nampak ni dia ada 3 apron ni. Yes. Abang Chris ada tak? Ada. Oh, ada. Oh, ada dia. Okey. Ada. Memang disediakan. Okey, dah disediakan. Okey, baik. Cikgu, apa yang kita nak buat sekarang? Okey, kita nak buat sebelum murid-murid ini beraksi dengan eksperimen sabunnya bersama Chris. Ya. Yeah. Okey, cikgu akan terangkan dulu sebenarnya apakah itu proses penghasilan sabun melalui proses saponifikasi. Saponifikasi. Okey, baik. Okey. Kita tahu bahawa ini adalah langkah-langkah bagaimana proses saponifikasi dijalankan. Okey, ini kalau kita tengok murid-murid di rumah boleh tengok dalam buku teks sama seperti gambar rajah ini. Iaitu kita jalankan daripada permulaan dia menggunakan sejenis bahan yang kita kenali sebagai natrium hidroksida. Okey, so ini adalah bahan asal dia, natrium hidroksida. Okey, dicampurkan dengan minyak sawit. Ini dia minyak sawit. Okey. Okey, dan bersama dengan air suling. Okey, dipanaskan. Sehingga mengeluarkan sejenis buih dan menggelegak. Hasilnya begitu sedikit tapi hasilnya tetap sabun. Sabun lah. Okey. Sekarang ni kita nak buat cara baru. Oh, wow. Cara baru, style baru. Style baru. Kita dah ada natrium hidroksida, kita kenali sebagai glycerin yang telah dimampatkan. Oh. Okey, dimampatkan dan hasilnya juga kita akan memperolehi bentuk seperti sabun dan sama hasilnya adalah sabun. Okey, baiklah. Okay. Dan kita nak tengok bagaimana murid-murid di hadapan ini akan menggunakan gliserin tadi untuk menghasilkan sabun seperti ini. Mungkin ada nampak ada kelainan, ada bunga-bunga kan? Okay, betul kan? Okey. So kita mungkin akan persilakan Adam, Farisha dan Alia mungkin akan bagi tahu apakah langkah-langkah atau permulaan dia untuk kita jalankan eksperimen ni. Baiklah. Silakan. Okey. Saya hari ini, Alia, Adam dan Farisha akan terangkan apa itu glycerin dan cara pembuatan dia. Okey. Glycerin ni dia asalnya dia daripada minyak yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Contohnya minyak sawit lah. Masa dia ada dua jenis. Kalau masa kita boleh tengok dekat depan ni, satu yang jernih, satu lagi yang jenis opak. Yang warna putih susu ni. Okey. Pada mulanya glycerin ni lah dia cair pada suhu bilik, tapi selepas melalui beberapa proses dia menjadi pepejal pada suhu bilik. Okey, faham. Takat lebur dia antara
70 hingga 80 darjah Celsius. 70 hingga 80 darjah Celsius. Wow. Okey, baik. Okey. Jadi kalau tinggi sangat suhu dia boleh hangus. Tapi kalau rendah sangat dia tak cair lah nanti. Okey, faham. Jadi kita tak nak sabun hangus kan? Ya, tak. Betul. Okey, okey. Kita tak nak beli sabun hangus Okay, kita tengok bagaimana murid-murid ini buat sabun tak hangus. Okey. Okay. Okay. So kita tengok macam mana dia orang cairkan. Mungkin boleh tunjukkan cara-caranya. Okey. Daripada mula, mungkin daripada berapa berat, berapa banyak yang kita nak pakai. Okay. Alright. Jadi pertama sekali kita kena timbang dulu glycerin ni. Kita nak guna lebih kurang 20 hingga 25 gram lah. Okay. Tak banyak. So 20 hingga 25 gram tu lebih kurang 4 aja. 4 cube, 4 hingga 5 cube lah. Okay. Kita guna apa ni? Ini adalah glycerin. Penimbang. Penimbang. Okay. Dah cukup. Belum on lagi tadi. Kita nak jenis nak tunjuk sahaja. Yeah. Kita timbang berapa banyak. Okay, so ini kita dah dapat 20 hingga 25 gram lah. Faham. So yang seterusnya kita masukkan dalam kelalang kuning. Masukkan. Tapi sebenarnya dua-dua kena timbang juga. Ini dengan yang jernih. Sama dengan sebuah jernih. Kita pun perlu timbangkan dia antara 20 hingga 25 gram. Jadi kita memang nak gunakan dua jenis tu lah. Betul. Yang jernih dan juga yang tak jernih. Sebab kita akan ada dua lapisan. Okay. Untuk lapisan pertama kita ada yang jernih tu. Okay, dan lapisan kedua yang inilah. Yang ini kita boleh tambah pewarna macam-macam. Faham. Pink, biru, suka hatilah asal awak bahagia. Hari ni nak guna warna apa? Ada pewarna tak hari ni? Kita ada banyak pewarna. Ada dua warna. Dua warna. Okey, kita guna dua. Betul. Saya nak pilih pink lah. Boleh. Okey, boleh eh? Okey. Terima kasih. Okey, seterusnya? Okey. Okey, seterusnya kita akan campurkan dengan minyak sawit. Okey. Sebanyak satu sudu spatula saja. Baik. Okey, seperti ini. Saya tunjukkan. Okey. Tunjukkan cara bagaimana kita campurkan dia. Okey, boleh? Tak boleh, baik. Okey, boleh. Ataupun boleh gunakan minyak sawit yang ada di dalam flask. Tak apa, Adam. Kuatlah, bang. Terima kasih. Okey. Saja je tak buat. Okey, kita tuangkan satu sudu spatula saja. Kita nak bagi dia lembab lah sebab tu kita letak minyak ni. Okey, dengan sebelah juga. Okey. Okey, satu sudu. Satu sudu saja. Okey. Okey. Ikutlah kalau kita buat contohnya 40 gram kan kita letaklah 2 sudu. Contohlah. Ini dah boleh tutup? Dah boleh tutup. Kita pakai pangkir dah. Seterusnya? Kita tengok yang langkah seterusnya. Kita letak air suling. Air suling ni kita letak lebih kurang 5 ml lah. 5 ml. Cikgu nak tanya kalau tak guna air suling boleh ke? Sebenarnya okey, tak ada masalah. Kita boleh guna air biasa pun boleh. Boleh kita pakai ya. Okey. Okey, kita anggaran 5 ml tadi kita boleh juga boleh sukat dengan apa? Silinder penyukat. Okey. Tapi kita boleh anggarkan agak-agak. Betul. Okey, boleh. Okey, okay, saya dah campurkan dia akan jadi macam ni. And then lepas kita dah campur semua bahan-bahan ini, kita panaskan. Kita perlu panaskan dia. Rendamkan dia dalam bekas yang sudah diisi air. Ni air panas ke? Ah, betul. Ini air panas. Faham? Kita boleh masukkanlah. Okey. Untuk bagi kita dia cairlah. Allah, terapung. Sepatut kita kena dengan penyepit. Penyepit. Nah, dia boleh tolong. Nasib baik ada Adam hari ni. Okey, ini apa? Penyepit. Penyepit. Okey. Yes. Untuk tak nak untuk kasi seimbang. Okey. Boleh tak? Boleh. Susah. Okay. Susah? Kita bagi dia berat sikit lah. Kita pegang bagi berat sikit. Right. Okay. So, seterusnya apa hasil yang kita dapat? Dia tunggu je. Tunggu. Tunggu berapa jam? Berapa hari? Tak ada. Kurang 5 hingga 10 minit lah. 5 hingga 10 minit. Kurang 6 minit lah sebetulnya. Sementara tunggu glycerin ini dileburkan sepenuhnya. Okey. Kita boleh buat hiasan. Hiasan? Kita boleh buat hiasan. Okey. Seperti... Nak buat apa ni? Membuat hiasan bunga. Okey. Yang macam dalam sabun tu kan? Macam dalam kan ada bunga-bunga kan? Nampak. Kita boleh tunjuk kamera sekejap. Nampak bunga dia. Kita boleh letak bunga-bunga ni. So, jadi sekarang kita akan buat bunga. Okey. Okey. So, macam mana kita nak buat bunga dan barang hiasan ni sekarang? Okey, pertama sekali. Okey. Acuan dia. Acuan? Ada acuan. Ada semua dia. Okey. Okey, seterusnya. So, kita masukkan dalam bunga tadi dalam acuan. Okey, acuan tu okey seperti inilah bila kita masukkan dia dalam acuan. So kita letak pada satu lapisan. Okey, satu lapisan yang pertama yang tadi kita guna yang glycerin yang warna cerah tu. Yeah. Kita masukkan satu lapisan sehingga dia menjadi sejuk.
Maksudnya kita dah masukkan bunga sekali dengan lapisan tadi, dimasukkan sekali, kita biarkan satu lapisan, dia apabila dia beku, kita biarkan, baru kita masukkan satu lagi lapisan yang berikutnya. Okay. So kalau perasan apabila akhirnya bila dia membeku, so dia akan nampak bentuk bunga di bawah lapisan yang warna jernih tadi. Nampak. Alright. So kita akan nampak lapisan tu dan kita tutup dengan pelekat stiker ni. Okey, supaya stiker ni tadi dia tidak nilah lebih memampatkan lagi bentuk sabun tadi. Faham. Okey. Kalaulah contoh macam kita nak buat ni, kita nak buat dengan jumlah yang banyak, so kita kena tengoklah berapa jumlah sekali, berapa banyak yang kita nak leburkan. Sebab biasanya kalau untuk 25 gram tadi, satu berapa je agaknya Farisha yang boleh kita dapat, satu ataupun dua? Satu kalau sahaja. 20 gram tu lebih kurang satu lah. 20 gram hanya gram satu dua sahaja. So maksudnya jumlahnya kita bergantunglah berapa banyak yang kita nak. So maksudnya dia tidak melibatkan pemanasan yang agak lama. Pemanasannya hanya menggunakan air rendaman panas sahaja. Biasanya dalam eksperimen pun kita biasanya guna Bunsen burner kan? Yes, Bunsen burner. So ini tak perlu, kita tak perlu. Kita boleh hanya boleh menggunakan lebih selamat. Sebab itu kita gunakan kaedah ini di dalam studio ini untuk memudahkan bagaimana kita nak melihat. Walaupun tidak menggunakan pemanasan yang agak ni, kita masih lagi boleh menghasilkan sabun tadi. Tapi saya boleh nampak dah dia semakin dia mencair. Betul. Jadi 5 ke 10 minit lah. Yes. Tapi saya tengok tak ada orang yang kira masa juga. Ada tak? Tak ada timer. Dah biasa. Dah tahu Ni dah veteran dah. Okay. Dah pakar buat sabun. Okey, baiklah. So seterusnya Adam, kita nak buat apa pula? Seterusnya kita akan sediakan bahan acuan. Dah sediakan dah? Dah. Okey, jom kita minta floor manager untuk hantarkan. Okey, terima kasih Adam. Okey. Pertama ini bekas berbentuk hati. Okey. Curah bekas apa-apa pun nak pakai boleh. Tapi saya nak love shape lah. Love shape pun boleh. Okey. Okey. Dan ini kita akan sediakan glove untuk langkah keselamatan lah. Langkah keselamatan. Apa tu cikgu? Langkah keselamatan yang perlu dititik beratkan oleh bila kita berada di makmal. Okey. Untuk menggunakan bahan yang panas atau bahan yang berasid. Berakali, so perlu pakai sarung tangan. Okey, baik. Pakai sekarang? Jadi semua kena pakai. Semua kena pakai. Okey, ya bos. Okey. Okey. Cikgu pun nak pakai tak? Tak perlu tak apa. Okey. Kena pakai sarung tangan. Alia. Okey. Okey. Alia, dia pun pakai. Sorang-sorang boleh pakai. Okay. Baik. Okay. Mana bahan acuan tadi? Yang mana? Yang ni. Bahan acuan dia. Sekejap. Bukan. Oh, belum lagi. Okey. Okey. Saya pakai satu tangan je lah. Okey, bahan acuan pertama. Tak boleh. Kena pakai dua tangan. Oh, tak boleh. Kan, cikgu kena pakai dua tangan. Baik. Minta maaf. Saya sahaja uji. Abang Chris. Tak apa, Adam. Tak apa. Okay. Relax. Yes. Bapak tenang. Masih ada masa kan semua? Okey. Dia nak main tiup balon lagi. Okey. Jadi inilah proses saponifikasi. Biasanya cikgu kat sekolah, eksperimen ni berapa banyak masa yang diberikan? Okey, biasanya untuk menghasilkan lebih kurang bawah pada 5 gram sabun dalam kuantiti 50 cm padu netral hidroksida. Okey. Hanya tak banyak kita boleh dapat. Tak banyak. Kalau bawah 5 gram. Dan kalau kita gunakan gliserin ni, kita tidak perlu melakukan penurasan. So maksudnya kita dapat terus jumlah kuantiti sabun yang diperlukan. Okey, jadi kurang setengah jam pun boleh lah juga. Yes, betul. Memang perlukan masa kalau kita gunakan kaedah di dalam makmal sekolah lah. Okey, faham. Lebih daripada setengah jam. Lebih kat sekolah. Okey, faham. Okay, sekarang di sini kita dah sedialah semua dah kan? Dah sedialah bahan acuan. Okay, baik. Di sini kita ada 3 jenis flower. Kita boleh pakai mana-mana saja. Tak kisah. So abang, step pertama. Saya kena buat. Okey. Abang, tak abang duduk diam je. Kenalah sini sama. Bye boss. Farisha, tolong ambilkan penyepit. So abang kena buat apa pula sekarang? Okey, pertama, guna tweezer ni. Guna tweezer jap abang. Tweezer. Yes. Kita boleh design sendiri sabun kita. Abang ikut abang nak design apa? Okey, sekarang kena design. Abang nak pakai semua pun apa? Okey. Boleh. Boleh, jom. Kita buat sama-sama bang. Farisha, ini bunga apa tadi? Golden Age Rose. Apa? Golden Age Rose. Golden Age Rose. Okey.
Okey, dia buka dulu. Menarik bunyinya. Baik. So, design apa yang kita nak buat sekarang? So, Adam nak buat berapa banyak? Jangan lah tiru, bang. Jangan tiru, bang. Tapi tiru. Tak ada tiru, bang. Ikut abang. Okey, okey, kita tiru. Okey, jom kita design, eh. Okey, kita boleh design. Yang ni? Tak ada hard kan cikgu? Dia tak ada. Tak ada. Tapi kalau banyak dia jadi macam buruk sikit lah. Sebab serabut. So, okay. Okay, boleh tengok contoh ini. Contoh yang telah dibuat. Jumlahnya itu satu tak, je cikgu? Ya, betul. Tak begitu banyak. Tapi kita nampak apa sabun ni juga. Nanti kita nampak bunga ni lah semuanya. Tak ada nampak sabun kan. Kita buat. Saya nampak satu je lah. Sebab dalam hati Abang Chris pun ada satu saja. Okey, boleh. Seterusnya? Okey, jadi seterusnya. Tuang ni. Ada? Banyak ni. Sikit je. Okey, kita tuang yang untuk lapisan pertama. Kita tuangkan gliserin yang jernih. Yang jernih, okey. Faham. Yang tadilah ni. Okey, ni kita alihkan dulu. Boleh. Okey, tutup dulu semua. Okey, tadi yang jernih. Okey, Abang nak saya letak dulu ke Abang letak dulu? Adam letak dulu. Okey, pertama sekali. Ini adalah gliserin jernih yang sudah kita leburkan tadi. Okey, dah cair dah ni. Ini kita masukkan. Untuk lapisan pertama kita hanya masukkan separuh saja. Separuh eh? Jangan penuh sangat. Rata-ratakan. Sebab lapisan pertama ni kita nak dekatkan je bunga tu. Kalau kita terus masuk semua sekali, nanti bunga tu akan terapung. Okey, Abang pula. Okey, Abang pula. Cuba masukkan. Okey. Kedudukan dia memang akan berubah. So, beta Abang adjustkan cepat. Panas kan? Betul. Baik pakai sarutan. Okey. Dan kalau diberbuih, Abang perlu pakai spray sanitizer. Okey. Faham. Dan sanitizer ni ada alkohol. Ada. Tengok ni. Okey tak? Okay. Sikit sangat, bang. Sikit sangat? Sikit sangat. Okey, lagi. Okey, sekejap. Lagi. Jangan takut. Okey. Takut sekejap. Tak cantik nanti. Okey. Dah okey. Okey, bang. So, kalau ada buih, macam yang Abang boleh tengok kat sini, ada buih. Betul tak? Ada buih. Okey, ada. Dan kita kena spray. Dan buih tu akan hilang. Nampak ada buih kat sini. Okay, kalau Abang pun tak ada, memang buih lah, bang. Yang ni ada buih kan? Tak ada, bang. Bukan? Tak ada. Itu bukan buih, bang. First time tau. Okay, baik. Tapi kalau Abang lambat gerakkan bunga ni, bang, kedudukan dia akan berkedut, bang. Dia punya lapis akan berkedut. Faham? Sebab dia dah mengeras. Okay. So, better kita biarkan sampai dia kering. Biarkan sampai dia kering. Okay, dah. So, itu dipanggil skill atau kemahiran bagaimana nak menghasilkan sabun yang baik. Biasanya berapa lama, berapa banyak masa yang akan diperuntukkan biasanya, untuk bagi dia kering? Biasanya untuk lapisan pertama, akan kejap je. Lebih kurang dalam 4 hingga 5 minit sahaja. Okay, faham. Kita tengok di sini pun dah kering dah ni. Dah kering. Dah kering, abang. Dah kering lah. Betul. Sejuk kot. Sebab cacir. Jadi faham? Kita boleh tambah lah ni. Tapi sebelum tu kita boleh juga tambah warna-warna yang kita nak. Abang tadi nak Adam warna... Abang nak warna apa? Tadi abang kata nak buat pink. Saya nak pink. Boleh lah. Adam nak biru tau. Adam ambil biru. Kita memang akan buat satu warna je, bang. Satu warna je. Sebab kita pakai satu bika saja. Okey. Macam mana sekarang? Okey, masukkanlah. Okey, Alia buat. Okey. Terima kasih, Adam. Sama-sama, bang. So, Alia akan buat pewarnaan. Silakan, Alia. Nampak. Warna ni kita kena letak sikit je sebab dia warna dia tu white card lah. Dia pekat. Kalau letak banyak-banyak nanti kan. Macam tu je. Tunjuk kamera dulu. Nampak. Okey. Yang ni dalam glycerin yang bukan jenis tadi. Okey. Yang pekat tadi lah. Okey. Kalau boleh nampak kan, letak sikit pun dah jadi pekat macam ni lah. Cantik lah warna dia. Hot pink. Okey. Sesuai lah bentuk dia. Dah sesuai lah. Betul. Okey. Ni dah boleh tuang kan? Dah boleh. Boleh. Okey, siapa nak tuang pula? Farisha. Farisha. Okey, silakan Farisha. Okey, Farisha buat dulu. Tuang lama. Nampak macam cough syrup lah. Ubat batuk. Okey. Dah. Alamak, dah tak cukup dah untuk Abang Chris. Macam mana? Okey, tak apalah. Tak apa, bang. Kita buat satu dulu. Okey. Habiskan ni. Habiskan je, Farisha. Tak apa, dah mengeras. Tak apa. Dia mengeras, Dia kalau kita... Dia cepat je mengeras sebenarnya. Dia nak cair. Tak apa, sebab bilik pun sejuk, kan? Sejuk sangat. Okey, tak apa. Okey. Dah, macam ni. Tu je? Okey. Okey, seterusnya? Dah habis? Seterusnya kita boleh tambah pewarna yang kita nak sebenarnya. Bukan pewarna, sorry. Pewangi yang kita nak. Kita kat sini ada essential oil.
Cuba, abang boleh bawa juga. Sedap bau dia. Sedap? Eh? Kita test dulu, eh. Sedap. Bawa apa, bang? Bau macam sabun lah. Bukan. Bukan? Dia bau wangi je, bang. Oh, bau wangi je. Itu bau sakura, bang. Oh, sakura. Abang ni. Suatas ni. Okey, okey. Ini bau apa? Sama, eh? Sama je, bang. Sama je. Sama, eh? Sama je. Oh, okey, okey. Sakura. Sebenarnya kita orang ada juga ini pewangi biasa je. Yes. Tapi ini essential oil lah. So dia lagi pekat. Okey, baik. So macam kita boleh tambah. Kita boleh tambah setitik je. Sebab kalau banyak dia tak boleh keras. Dia abang just picit je. Abang tuangkan pas picit. Tuang. Boleh je lah. Okey. Satu, eh. Okey. Tak keluar, bang. Tak keluar tu. Eh, jap. Okey. Okey, dah. Dan kita tunggu dia kering. Tunggu dia kering. Dah keringnya tu dah. Ah, tunggu dia kering. Oh, tak perlu, tak perlu gaul. Jangan. Tak lama nanti, bang. Kita sorry semua. Dan selepas dia dah kering, kita boleh tutup dia pakai penutup tu. Stiker tu. Pakai stiker. Dekat bawah, bang. Oh, stiker pun kena ikut. Okey, bentuk dia kan. Kita kena tutup. Dah kering dah ni? Dah. Dah boleh dah. Okey. Itu dia. Okey. Sabun pertama, abang. Okey. Yes. Asyik. Cantik. Dia macam muka... Smile. Muka sedih tu. Tapi okey. Cantik. Pink heart. Mini love. That's right. Terima kasih, Adam, Farisha dan Alia. Okey. Cikgu, okay. Yang ni kalau nak Chris nak jual boleh tak? Okey, boleh. Okey, sebenarnya itu kita boleh dengan cara ini kita boleh membentuk bentuk sabun yang kita nak. Hasilnya nampak lebih menarik. Ya. Yeah. Okey, nampak lebih jelas. Tapi kita juga kena uji adakah dia memenuhi ciri-ciri sabun. Okey. Sekarang ni cikgu nak uji kesemuanya sekali. Okay. Keempat-empat orang. Oh, saya pun. Okay. Sama dengan Chris. Chris dah bantu tadi. Yeah. Dan dibantu oleh Adam, Farisha dan Alia tadi dah menunjukkan cara bagaimana nak buat sabun. So, kita nak buat ujian. Okay. First kali ujiannya adalah kita nak tahu sabun itu bersifat alkali. Dan alkali ini adalah licin. Okay. Alright. So, kita nak ambil satu sabun. Adam, tolong bukakan satu sabun ni. Okey, dan tolong leraikan dia. Sarung okay. Tangan dah boleh buka? Dah boleh buka. Okay. Sebab kita tidak melibatkan pemanasan ataupun penggunaan bahan yang mengkakis. Eh. Alright. Ini kalau contoh sampel yang dah siap, bahagian atas dia. Okey. So, bahagian atas. Lawa kan? Lawa dah. Okey. So, boleh buka. Boleh buka sarung tangan dulu dan boleh check. Okey. So, boleh... Setiap orang boleh ambil salah satu. Okey. Dan boleh buka dan tengok sama ada betul ke rasanya licin. Betul. Alright. So, jadi kita nak, tanya Chris dulu. Kita nak semak ciri pertama lah. Ya. Sebelum cikgu bagi bintang untuk hari ini sebagai hadiah. Okey. So, kita nak rasa feel daripada tangan setiap orang ni betul ke rasanya licin. Okey. Jom kita rasa dulu, eh. Betul, eh? Betul, rasanya licin, betul? Licin. Licin, licin, eh? Okay. Licin tak, bang, Chris? Licin. Memang okay. Licin. So, itu salah satu daripada ciri-ciri bahan akali iaitu licin, eh? Yes, betul. Okay, so kita ada yang kedua. Yeah. Iaitu kita nak tengok adakah sabun ini berbuih? Berbuih? Okay, di atas meja tu dibekalkan setiap orang dengan satu tabung uji yang ada penutup. Alright. Kita berasal. Okey, dan kita nak semak, boleh keluarkan sikit sabun tu daripada ni, masukkan ke dalam apa? Tabung uji tadi. Okey. Alright. Kan boleh ambil keluarkan. Kita boleh guna apa ni? Spatula. So kita macam kikis Okay, boleh. Boleh guna. Guna ni, eh? Abang guna bahagian atas je, bang. Okey. Kikis je. Kikis je. Cukup. Kita nak buat ujian, masukkan dia ke dalam tabung uji. Okey. Semua orang kena buat. Semua orang kena buat, eh. Nak semak betul ke tidak? Okey. Lama tidak. Okey. Okey dah. Okey dah. Alia.
Okey, masukkan air suling. Masukkan air suling. Air suling yang ada di atas meja. Ini bang. Okey. Terima kasih Adam. Sama-sama. Abang okay. Just picit je. Adakah muncul dia ke dalam tabung uji? Okay. Sudah picit. Picit je. Berapa banyak je tu? Bagi larut lah. Okey. Cukup. Okey dah. Okey cukup. Wish ada banyak tu. Okey okey. Nah, siapa lagi? Eh. You guys tak buat? Eh, mana boleh. Oi, kena buat juga. Kena buat juga. Yalah yalah. Kena buat. Kan cikgu, semua orang pun kena buat semua kan? Semua kena buat. Okey. Okey, sekarang kita nak semak ciri kedua iaitu berbuih. Berbuih. So kita gunakan penutup yang disediakan. Okey okey. Gabus tu, yang warna hitam tutup. Dan kita goncang untuk okey, tunggu Adam. Right. So, maaf ya lambat. Adam, cepatlah Adam. Kita maaf lambat. Ni, kita dah nampak dah. Bubui. Okay. Wish. Sebab air banyak. Nampak tu, banyak. Okay, dah boleh mandi lah ni. Dah boleh cuci tangan. So, itu bagaimana kita nak menguji. Yang kedua iaitu adakah dia menghasilkan buih. So, betul eh? Keempat-empat memang menghasilkannya. Ya, okay, memang betul menghasilkan buih. Okay. Okay, so kita buat ujian yang kita jangan buang dulu. Oh, jangan buang dulu. Kita nak gunakan kertas litmus. Okey, kita gunakan kertas litmus. Anda boleh bagikan pada setiap orang satu ni. Okey, ceraikan sedikit, masukkan ke dalam. Minta maaf, tak apa ada, minta maaf semua, minta maaf. Okey. Ada okey, Adam. Okey, okey, okey. Ini satu, ambil satu je. Ambil satu je. Sebab apa kita nak uji sama ada pH dia berapa, sama ada dia asid atau alkali. Okey, okey. Betul, Farisha cakap. Jadi kalau beralkali, okay, pH dia lebih daripada 7 betul tak? Yeah, okay. Kita tengok berdasarkan warna. Nama pun kertas warna litmus kan. So bila kehadiran alkali, kertas yang berwarna merah akan bertukar menjadi warna biru. Pandai sebenarnya. Ini boleh bagi makan penuh ni. Alright, masukkan supaya dia larut dan boleh tutup dan kita tengok-tengok betul. Oh, terus masukkan. Oh, masukkan. Masukkan boleh. Pastikan dia terkena kepada larutan yang kita takut nak. Tak nampak je tu. Boleh? Boleh kalau cuba goncangkan. Okay. Adakah dia bertukar warna? Tak cuba dia memang mengambil masa. Okey, kita boleh goncangkan. Okey, dia memang mengambil masa yang agak lama tapi ada nampak sedikit perubahan pada itu memang dia akan kita katakan dia adalah bahan berakali. Okey. Alright. Okey. Tukar sikit. Ada sedikit warna ada. Tapi memang dia mengambil masa untuk dia bertukar. Okey. Alia nak tunjuk siapa punya dah tukar dah? Tapi dia tak kuat sangatlah. Dia tak kuat sangat. Okey, jap. Tunjuk kamera dulu. Kamera. Nampak tu. Okay, ada pertukaran warna daripada merah kepada warna biru. Sebab dia bersifat alkali. Okey. So, okay. Jika memenuhi ketiga-tiga kriteria ini, so maka tak percayalah. Berjaya menghasilkan sabun daripada proses saponifikasi. Oh. Yeay. Baiklah cikgu, saya nak tanya cikgu bagaimanakah prestasi murid-murid untuk aktiviti ini? Boleh dah tolong ambilkan bintang cikgu di bawah. Ada bintang. Ada bintang. Okey. Okey, so saya sangat berpuas hati dengan keempat-empat murid saya hari ini. Okay. Saya berikan Adam satu bintang. Okey. Yeah. Farisha satu bintang. That's right. Alia satu bintang. Itu dia. Dan Chris. Juga Chris. Chris satu bintang. Satu saja. Okey. Satu. Dan untuk semua, cikgu wakilkan lagi satu bintang. Yes. Okay. Semua memang bagus dan terbaik hari ini. Tahniah kepada Bambara. Right. Baiklah cikgu. Seterusnya kita nak belajar. Tengok sebenarnya sabun ini merupakan garam asid lemak. Lazimnya dihasilkan melalui tindak balas antara minyak sawit yang kita gunakan tadi dengan alkali pekat. Seperti larutan natrium hidroksida pekat. Okey, dan juga larutan kalium hidroksida pekat seperti persamaan yang kita lihat di bawah ini. Apabila minyak dicampurkan dengan alkali, kita dapat tadi pertukaran warna kertas litmus yang menunjukkan kehadiran alkali. Okey, dan juga kita akan hasilkan garam asid lemak campur dengan glycerol. Alright, yang garam asid lemak tadi ataupun glycerin tadi itu adalah sabun. Sabun. Okey, baiklah cikgu, terima kasih. Alright. Dan nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung rancangan hari ini. Okay. Tapi sebelum tu cikgu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan tentang topik kita hari ini iaitu minyak sawit? Silakan. Okey, saya rumuskan untuk apa yang kita buat hari ini. Okey, yang pertama kita tahu
Tengok di hadapan kita ada satu besar, iaitu satu tanam besar buah kelapa sawit. Ha, kita kena tahu struktur apakah bahagian-bahagian ada pada kelapa sawit itu. Kita ada sabut, tempurung dan isirun. Ya. Yeah. Alright, dan kita juga belajar bagaimana proses pengekstrakan sabun tadi. Proses pengekstrakan buah kelapa sawit untuk menghasilkan minyak sawit. Ya. Yeah. Komposisi dan kita ada apa nutrisi daripada minyak sawit ini juga. Dan yang paling penting, kita dapat buat sabun dengan melalui proses saponifikasi. Baiklah. Dan bagaimana kita nak dapatkan bahan-bahan tambahan, cikgu, untuk topik kita hari ini? Bahan tambahan kita boleh dapat di Portal Delima. Portal Delima. Okey, Portal Delima yang murid-murid boleh layari. Okay. Dan kita boleh dapat bahan-bahan sumber-sumber pelajaran di situ. Okey, baiklah. Dengan itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Zaimi Zainal selaku juru bahasa isyarat untuk episod kali ini. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Roslan, ya, sama-sama, kepada Adam, Farisha dan Alia untuk sebab membantu Abang Chris hari ini lah buat eksperimen. Ya. Terima kasih semua. Okay. Dan kepada anda yang sedang menonton, terus bersama kami di TV KPM. Kita jumpa lagi. Bye semua. Bye. Bye.